kripto di tanah air semakin memanas setelah banyaknya proyek lokal bermunculan. Salah satunya adalah proyek megah yang mendapatkan perhatian semua kalangan, yaitu Leslar Metaversi. Leslar Metaversi dan Leslar adalah proyek kripto buatan pasangan viral Lesti Kejora dan Rizky Billar, atau biasa dipanggil dengan sebutan Leslar. Setelah dolar, Leslar menorehkan rekor baru yang sold out saat private sale selama 30 detik dan sold out di pre-sale selama 12 menit kemarin, Minggu 6 Maret 2022, tepat saat launching di platform PancakeSwap. Dolar Leslar stabil mengalami kenaikan signifikan di angka 300%. Antusiasme para Leslarian sangat luar biasa, terlihat dari jumlah holder yang terus bertambah, liquidity yang mengalami lonjakan sebesar 2.164.394,61 dan market cap yang mencapai 14.653.70 dalam beberapa jam saja, ujar Arezawi selaku CEO Leslar kepada awak media. Arezawi menghimbau pencapaian besar yang dilakukan bersama komunitas hendaknya semakin solid dan tidak termakan berita, fitnah dan ujaran kebencian dari oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang merupakan merugikan pihak Leslaria. Kami akan menindak tegas siapapun yang mengganggu komunitas kami, agar ekosistem Leslar Metaversi benar-benar bersih dan aman untuk semua kalangan, lanjut Arezawi. Koin Leslar ini ramai menjadi rebutan karena bisa digunakan dalam dunia virtual Leslar Metaversi. Berdasarkan white paper Leslar Coin, nantinya dolar Leslar dapat digunakan untuk membeli item digital dan menjadi akses untuk bermain game yang dikembangkan Leslar Metaversi. Kita doakan saja semoga bisnis baru Lesti Kejora dan Rizky Billar dan beberapa sahabatnya tersebut berjalan lancar seperti yang mereka harapkan selama ini.